Dalam bulan ini juga, insyaAllah saya akan ceritakan semuanya. Begitu kata pelakon Rohaimis semasa diminta mengulas tentang desa-desus yang mengatakan dia sudah berkahwin dengan jejaka pilihannya. Kata Rohaimis, dia juga menantikan waktu yang sesuai untuk mendedahkan dan menjawab persoalan itu. Apa yang boleh dikatakan, perkara baik dan mengembirakan tentunya saya akan kongsikan dengan semua. Tetapi belum masanya lagi, insyaAllah dalam bulan ini juga. Rohaimis sebelum ini ketika ditanya tentang kriteria calon suaminya berkongsi, dia tidak terlalu cerewet namun cukup jika ia menepati kriteria lelaki idamannya. Semoga urusan Rohaimis dan pasangannya akan dipermudahkan hendaknya. Amin.